duduk. Nama Maria Priscilla Yoane Manehat, AMD KL. Sering dipanggil Yoan atau Maikun. Tempat tanggal lahir, Atambua 15 Januari tahun 1990. Alamat KTP Kimbana, alamat domisili Nela Nenuk. Riwayat keluarga, almarhumah merupakan anak bungsu dari pasangan Bapak Servas Manehat almarhum dan Mama Emilia Fernandez dengan jumlah saudara kandung 5 orang. Yang pertama Gaudensiana A. Manehat, yang kedua Antonius P. Manehat, yang ketiga Adriana Regina Manehat, yang keempat Wilfridus Hendrik Manehat, dan yang kelima almarhumah Maria Priscilla Yoane Manehat. Almarhumah Yoan menikah dengan Yasintus Mauk pada tanggal 11 Agustus tahun 2016. Dari hasil pernikahan hadir buah hati tercinta. Yang pertama, Stefani Gladiola Mauk lahir di Atambua pada tanggal 16 Agustus tahun 2016. Anak kedua dan anak ketiga almarhumah mengalami keguguran. Dan anak yang keempat almarhumah Maria Magdalena Mauk lahir di Atambua pada tanggal 23 April tahun 2023. Riwayat pendidikan, almarhumah memasuki Taman Kanak-kanak TK Nela pada tahun 1995, kemudian melanjutkan ke SD Kanela, tamat pada tahun 2002, dilanjutkan ke SMP Katolik Don Bosco Atambua, tamat tahun 2005, dan dilanjutkan ke SMK Surya Atambua, tamat tahun 2008. Almarhumah melanjutkan ke perguruan tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes. Pertama, kami sampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan karena mohon maaf kepada keluarga karena beliau tidak sempat hadir untuk mengikuti misa pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, terkait kematian adik kami Yoan atau biasa disebut Yoan Manehat ini sangat mengejutkan kami, terutama keluarga besar Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Atambua Selatan. Pergi tanpa isyarat, menyisakan luka amat lekat, suatu cobaan yang berat. Maikun yang tercinta, semoga tenang di alam sana.